Cam buat apa tu, Cam? Kocik batu. Kocik batu selimban. Selimban. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum guys. Okay guys. Hai guys. Kali mana guys? Nak pergi Kuala Lintah belakang sana. Kuala Lintah belakang sana? Katanya mau pergi sungai. Bukan. Bukan. Katanya mau ke pantai. Jadi jam? Katanya mau ke pantai. Tapi ke sungai. Tapi ke sungai. Jam sesama ke jam? Aduh, jam sesama pula. Okey guys, alhamdulillah hari ini cuaca cantik. Setelah beberapa hari kita orang nak buat konten dekat belakang dekat sungai ni, cuaca tak mengizinkan. Beratlah. Hujan kan. Semenjak lumenjak ni petang je hujan, petang je hujan kan. So pagi biasalah cermin tak bangun. Apa tu? Squirrel, squirrel. Okey guys, alhamdulillah hari ini kita nak pergi belakang nak test excavator Huina. Huina ni dekat dalam sungai. Shopee. Dekat pasir sungai. Barulah best. Best. Setelah kita pasang. Setelah kita main dekat pasir depan tu ataupun tanah belakang rumah tu. Dia punya kekuatan dia memang terbaik kan, Cem? Memang terbaik. So, kita nak test dekat sungai pula. Jom. Risau agak semak-semak ni, Cem. Takut ada apa, Cem? Ular. Takut ada ular. Cem, air kuat hari ni guys. Ha? Air kuat hari ni. Air cantik guys, korang boleh tengok. Apa baik Cem tengok duri? Duri, yep. Tapi kita orang hari ni pakai boot. Cem pakai boot kan? Tak. Ha, tu? Okey, okay, Cem. Ni macam papa buat semalam je. Cepat Cem. Cepatlah. Di, mana air kan? Nanti. Tak ada, jalan je. Boot juga tinggi. Turun, turun. Cepat. Sikit lagi masuk. Masuk. Cepatlah. Aduh, lembab macam ni. Waduh. Cem boleh lari sini. Ada ikan, guys. Cem, kita nak main kat mana, Cem? Ha? Main kat mana? Ini lah. Mana? Ni. Tu gelap lah. Sini lah. Terang sikit. Ini terang sikit. Okey, guys. Alhamdulillah. Bukan. Abang. Ini kamera kat sini. Kita ke sana. Oh, kamera kat sini. Kita ke sana. Main kat sini lah. Sini ada air yang boleh masuk sebetulnya. Okay. Tapi masuk ke rantai je. Jangan tenggelamkan semua tau. Okay guys, jom kita menguji kehebatan ataupun kekuatan Huina yang berharga RM300 lebih ni. Harga dia murah je sebenarnya. RM300 berapa ringgit lah. Cuma gaban ada penambahan bateri satu. Itu yang jadi RM360 kot. Setiap shipping kan. Okay, Cem. On bosku. On bosku. Tak. Okay. Cem, sekarang ni Cem korek pasir yang dekat dalam tanah, dalam air ni. Dia kuat tak? Sampai. Op. Okay, korek. Tak. Okay, korek. Weh. Dapat tak? Sikit. Sikitnya. Saya rasa dia nak terus terbenam dalam air lah kot. Nak terbenam dalam air? Papa, memang ada sweater. Main kat dalam air. Okey tak, Jim? Okey. Padu tak? Padu. Cepat. Lembab lah. Sweater ni. Okay guys. Meh, Papa try. Alah. Oi. Bunyi apa guys? Papa ni. Ini sweater yang cuma leau. Papa tak tahu sama ada rantai dia ni ada motor ke atau tak. Boleh masuk air ke tak, Papa tak tahulah. Kita cuba je, belasah je. Nampak guys. Okey lah juga kan daripada yang 180 tu. Tak boleh korek langsung tau.
Oh, tak boleh pusing ni. Mungkin dia punya rotation dah habis. Kita pusing kat sini pula. Tapi yang terjam. Okay, tengok hasil dia keluar. Eh, jatuh kan. Ada gaklah batu sebab yang dalam air ni dia keras tau. So, kalau nak banyak, kita kena ambil yang... Sekejap, Papa ambil yang lembut. Sana lembut. Eh, lambat lah. Angkat je lah. Kau. Mana kena tu? Kat sini nak cari batu lipat. Kita try korek yang sana eh. Sebab situ rasanya lembut. Lemak sikit. Sejuk je! Hei, buat apa tu? Nak ambil batu. Bismillahirrahmanirrahim. Syak! Korek. Oh, banyak guys. Baru best macam ni main skater. Okay, tengok hasil dia. Haa, tu. Apa lagi yang lembut depan ni? Mesti lagi banyak. Mana? Haa. Tekan sikit ni. Oh, tekan sangat tak boleh. Kuat-kuat sangat tak boleh. Hui, banyak guys. Oh, guys. Guys, banyak guys. Haa. Hui, banyak hui. Kau tengok tu hasil dia. Jom tengok je. Banyak gila jom. Sebab ni pasir lembut. Guys, tak nampak. Tepi sikit. Okay guys, kalau perasan, sini pasir ni lembut tau. Tapi dia basah. Maknanya berat lah. Tapi mesti dia boleh korek lagi dengan banyak macam ni. Kau tengok banyak tak? Tepi, jom. Tengok tu. Banyak weh. So, kepada yang di luar sana, sekiranya korang ada bajet lah. Kalau ada bajet yang atas 1,000 lebih, lagi baik lah. Tapi kalau bawah 500, kalau bajet korang bawah 500, gambar rasa yang terbaik 300 lebih ni okey lah. Memang best. Kalau beli yang satu lebih, jangan beli yang beli. Tak tahulah kalau yang satu lebih yang lain kan. Sebab gambar beli yang sebelum ni, bulbul tu. Memang tak boleh korek langsung eh. Itu kalau yang agak dia ni sikit, agak tak larat tu, kita angkat sikit lah. Jangan paksa eh. Sebab dia mungkin bawah tu keras kan. Best. Cem! Cem! Tak main ke? Sekejap lagi lah. Aku main game. Best. Banyak gila weh. Kau tengok tu. Punya berat dalam ni sampai skabator ni nak jatuh kau. Punya berat. Banyak gila weh. Dia korek banyak gila kau boleh perhatikan tu. Guys, tempat tu cantik. Dengan basahnya, dengan ada airnya kan. Memang power lah ni. Memang puas hati lah. Cem. Sikit kan tak nampak? Memang puas hati guys. Abang memang puas hati beli ni. Tak rugi lah. Tak nyesal lah beli. Sekejap, Pak. Sekejap. Nak ambil batu tu. Balik. Dapat pun. Inilah batu yang putih tadi. Memang best lah. Okey. Kita cari sungai. Tu dia. Lupa mana turun mana buka kan. Memang best lah. Memang puas hati lah Cem. Puas hati Cem? Puas hati? Cem puas hati. Cem, cepat apa situ? Sinilah. Bukan. Nak aku tiba batu lembab. Okay, sekarang ni abang cuba korek sini. Sejauh mana boleh bagi air tu datang sini. Try. Cem, buat apa tu, Cem? Kotik batu. Kotik batu selimban. Aduh. Hanya senang.